Halo guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku semuanya. Welcome to my YouTube channel. Di video kita kali ini, kita mau membuat kertas atau kemplang ya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman saya nggak tahu apa namanya. Berbahan dasar ini 150 gram tepung ketan, 50 gram kelapa kering, karena di sini kita nggak ada kelapa parut basah ya teman-teman. 1 gelas santan, ini kita ambil dari santan sunkara ya teman-teman. Dan sedikit garam, kita masukkan garam, lalu kita masukkan kelapa keringnya teman-teman. Lalu kita masukkan santannya sedikit demi sedikit ya teman-teman, perlahan-lahan. Harus penuh kesabaran karena tempatnya yang kecil. Maklum teman-teman, kita di negeri orang ikut orang, jadi nggak ada. Kalau kayak orang di Jawa itu tempat yang besar, sesuka kita. Lagian kita juga buat makan sendiri. Oh ya teman-teman, kira-kira nanti adonannya seperti ini ya teman-teman. Jangan terlalu lembek dan jangan terlalu keras. Ambil wadah. Ini kita bentuk sesuai selera teman-teman. Teman-teman suka yang apa ya? Bentuk bulat. Nanti kita bentuk macam-macam juga bisa teman-teman. Kalau di tempatku biasanya bentuknya lonjong teman-teman. Pertama-tama kita panaskan minyak, lalu masukkan adonan ya teman-temanku semuanya. Jangan lupa dibolak-balik supaya agar tidak gosong. Setelah kuning kecoklatan, lalu kita angkat. Lalu kita masukkan sesi keduanya ya teman-teman, yang bentuknya memanjang. Ini adalah kesukaan almarhum bapak saya. Penggorengan sesi pertamanya sudah matang ya teman-teman. Sekarang yang sesi kedua juga udah kuning kecoklatan, lalu kita angkat dan kita tiriskan teman-teman.
Ini sisa penggorengan yang ketiga ya teman-teman. Meskipun cuma 4 ekor, tetap kita goreng, kita bolak-balik, dan kita angkat teman-teman. Alhamdulillah matang semua. Sesi pertamanya tinggal separuh karena dimakan sama majikan. Kukira tidak doyan, ternyata menghabiskan teman-teman. Udah dah, perkemplangannya gagal teman-teman. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, cacien.